Yo guys, welcome back to my YouTube channel bersama saya Edi Azami dalam channel Edi SR. So guys, untuk kali ini aku nak buat something guys, something lah. Okay, so sekian lama aku tak buat konten dekat channel ni. Ya itulah guys, busy, agak busy juga sebelum ni. Memang busy lah, ada benda kena buat. Kena ada masa dengan family. Yalah, sepanjang PKP ni, masa ni je kita ada masa dengan family kan. So guys, itulah. Jadi sebelum tu, sebelum aku nak buat something ni, aku nak tanya korang yang dekat rumah tu, yang ada dekat mana-mana lah, yang tengah tengok channel ni, apa khabar korang guys? Semoga korang sehat-sehat dekat situ. Sepanjang PKP ni, banyak-banyakkan lah luangkan masa dengan family, buat kebaikan, okay? So guys, aku tak banyak benda yang aku nak buat. Aku nak buat satu benda ni guys. Aku nak unboxing soundproof guys. Soundproof. Korang tahu tak soundproof tu apa? Soundproof tu. Ini dia guys. Ni dah dekat belakang ni. Sebenarnya macam ni guys, aku nak unboxing sebenarnya, tapi aku dah terbuka. Aku dah terbuka benda ni. Sebenarnya aku bila benda tu dah sampai, aku nak unboxing, tapi masa tu aku terlupa guys. Aku terlupa nak record. So aku dah dekat dinding, tapi tak apa. Sebab apa aku beli, dia bagi dalam 12 piece, then aku ada berbaki lagi ni guys, aku ada baki lagi dalam 6 piece. Jadi 6 piece ni aku nak tunjuk korang macam mana cara korang nak lekat dekat dinding tu. Macam mana korang, apa tab yang korang guna. Ada certain korang yang nak buat mini studio, tak mini studio pun macam okey, korang dekat bilik tu, korang contoh korang dekat bilik tu, korang nak lekat benda ni, boleh, tak ada masalah. Macam korang nak buat konten kan, tak jadi hal pun. Okay, soundproof yang aku beli ni, dia tak yang setebal mana yang macam YouTuber-YouTuber buat tu kan. Dia soundproof ni jenis nipis je guys. Kalau korang tengok dekat sini, dia nipis je. Okay, macam ni je. Dia nipis je. Tapi okay lah, bagi macam korang yang baru bermula kan, nak buat konten apa semua tu, okay, dia tak jadi hal. Bila korang dekat dinding tu, dia ada banyak kebaikan lah. First kali macam korang macam korang dekat bilik tu kan, okay, bilik tu agak kosong, luas macam tu. So bila korang bercakap tu, dia akan keluarkan dengung macam tu kan. Bila korang bercakap, dia akan jadi suara tu double. Jadi bila korang letak ni dekat dinding, dekat wall korang tu, dia akan tapis. Jadi dia akan macam korang punya sound tu kan, korang punya recording tu boleh nampak cantik lah. Second, kalau macam contoh dekat bilik korang tu, masa korang recording dia ada bunyi angin kan, bunyi angin macam contoh bunyi bising lah. So bila korang pasang benda ni, dia akan lebih jelas. Maksudnya bunyi angin tu dia akan tapis sedikit, dia tak berapa jelas lah bunyi angin tu. So suara korang tu akan lebih jelas lah macam tu. And then dekat bilik korang, biasa kalau macam korang layan app Smul, korang tahu tak Smul yang nyanyi tu, yang nyanyi-nyanyi tu, karaoke tu, itulah guys, Smuli, tak tahulah macam mana nak sebut. Bila korang letak dekat ni, dia akan tapis dalam 50% macam tu lah. So kalau macam contoh sebelum ni, kalau korang nyanyi orang luar tu dengar, tapi bila korang pasang benda ni, dia akan jadi macam apa, 50% lah, dia tak apa-apa jelas lah dekat luar tu. So tak mengganggu orang dekat luar, macam tu lah. Kira macam tu apa yang saya tahu, macam tu lah guys. Okay. So guys, tanpa memasak lagi, kita akan lekat dekat dinding ni guys. Okay, saya dah lekat dekat sini. Sebenarnya saya nak lekat lagi dekat sini dinding ni, tapi kita tengok lah macam mana, berapa boleh lekat ni. Mungkin saya boleh lekat 4 je dekat sini. So saya akan tunjuk macam mana cara korang nak lekat-lekat dinding ni. Sebenarnya benda ni senang je guys. Okay, dia sampai kalau okay, harga dia pun, harga dia murah je, rasanya tak sampai RM30. Okay, link nanti saya bagi dekat deskripsi tu, korang boleh check je dekat deskripsi tu eh. Okay, ni guys, ni. So tebalan macam ni lah. So korang buka. Okay, korang buka. Dia jadi macam ni. Apa tak? Nice. Okay. Okay, jadi kita akan lekat dekat dinding. Kita perlu double tap ni, double tap dengan gunting je. Dua benda ni je kita perlu. Okay. Then korang boleh guna lah double tap apa jenis sekalipun. Tapi yang ini bagi aku okay lah. Sebab sekarang ni aku pakai stiker tau, wall stiker. So benda ni memang melekat lah dekat wall stiker ni. Okay. So jom kita tengok. Okay, kita nak lekat dekat dinding tu kan. Apa yang kita perlu buat, kita lekat dekat dinding sini guys. Sebenarnya aku dah buat, tapi aku nak tunjuk korang untuk satu ni lah. Dia akan jadi macam ni guys.
Ha ni. Ha, bila korang dah ni kan, dia akan jadi macam ni. Macam mana eh? Ha, macam tu. So ini dah lekat lah, terpulang dengan korang. Korang nak banyak selotip ni pun boleh. Tapi kalau macam, kalau korang nak jimatkan kos, korang nak kurangkan pun boleh juga. Tapi bagi aku, macam aku nak lekat banyak lah, supaya dia tak, dia betul-betul melekat dekat dinding ni. Okay, jadi korang perlu buat macam ni guys. Okay. Okay. So korang gunting je, senang je macam ni je. Ha, tak susah pun. Okay, jadi guys, dekat sini kan, dekat sini yang seperti yang korang nampak ni, ini biru kan. So dekat sini korang akan letak dekat hitam lah. Kalau sini hitam, korang akan biru. So dia akan jadi serang-seli. So jom kita lekat guys. Double tap ni kita buka. So guys, kita dah settle buka semua double tap ni. Jadi kita akan lekat dekat sini guys. Okay, so jom kita tengok. Guys, macam tu guys, simple, senang je guys. Korang beli benda ni, benda ni rasanya dalam RM20 lebih je. So dia bagi dalam 12 piece macam tu. Okay, korang boleh beli dekat Shopee, link ada dekat deskripsi tu. Kalau korang tak pakai macam wall sticker ni kan, korang just terus macam dinding macam tu, korang boleh pakai macam ni guys, double tap macam ni. Ni jadi jenis sponge, dia bukan sponge lah, macam jenis tebal tu guys. Ha, ini jenis tebal. So guys, aku ada something nak bagi tunjuk dekat korang ni. Sebelum aku end ni, aku ada something nak tunjuk dekat korang. Jom. Jadi, sebelum saya end video ni, saya ada something nak tunjukkan korang ni. Ni dah guys. Ha, korang tahu tak apa ni guys? Korang tahu tak apa ni guys? Ha, ni. Tak apa-apa jelas lah. Sorry. Ha, ni guys. Okay, ni kalau korang nak tahu, benda ni adalah apa namanya, LED strip guys. Kalau ini ni sebenarnya saya lekat dekat satu bidik ni. Bidik ni tak berapa besar. So saya guna dalam 3 piece rasanya. 3 piece ni satu bilik ni guys. So sampai dekat meja ni lah, saya beli 4 piece. So 3 piece je saya guna. Saya ada lebih satu piece ni. So satu piece ni saya nak sedekah kepada korang yang selalu menonton channel ADSR dan juga channel ADZaimi guys. ADZaimi, channel ADZaimi ni dia just saya buat content untuk drama punya. Jadi untuk ini, di mana saya dapat communicate dengan korang. Korang rasa selalu nak saya unboxing satu benda, nak saya review satu benda tu, okay, dekat channel ni saya akan buat guys. So korang kena support channel ni guys. Macam mana korang support dekat channel ADZaimi, begitulah korang support dekat channel ni juga guys. Jadi hari ni saya nak bagi ni benda ni, saya nak bagi giveaway dekat korang semua yang setengah menonton ni. Cara dia senang je guys. Macam-macam cara korang dah dapat. Saya nak cari satu pemenang. Okay, secara senang je. Korang kena subscribe channel ni. Korang kena subscribe channel ADSR ni. Dan korang kena subscribe juga channel ADZaimi. Dan korang tekan butang lonceng guys. Dua-dua channel tu korang tekan butang lonceng. Dan satu lagi, korang kena follow Instagram ADZaimi. So link dia semua ada dekat deskripsi tu. So benda senang je macam tu. Dan kalau boleh dekat video ni kan, dekat ruang komen tu korang letak dan then korang, kalau boleh korang bagi sedikit cadangan apa game yang Eddie boleh buat review lepas ni, apa yang korang nak Eddie buat lepas ni. Okay, so insyaAllah kalau macam Eddie tengok ramai yang nak review game, so Eddie akan try buat review game guys yang berdasarkan pada korang yang korang suka lah. Eddie hantam je, kita kasih hantam je guys. Okay. Okay guys, so yang ini untuk korang guys, seorang pemenang. So itu je daripada saya, ADZaimi, ADSR channel. Okay, thank you guys. Bye. Assalamualaikum.